Tahu dia cakap apa? Dia duduk di sana, dia sedar dia berada di rumah Allah. Okay, assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Hari ni aku nak buat satu video review. Review pasal video yang baru tular dekat TV Telajak Laris, Datuk Ali Syukri. Dia ada buat satu video macam interview sajalah. Apa perasaan dia pergi sana, macam mana dengan dia punya viral case semua tu. Hari ni aku nak review pasal dia punya case tu. Pertama sekali, Sajat ni sebenarnya dia jadian. Aku dulu pernah tengok video dia, dia dah mengaku semua. Dia ni bukan khunsa, dia ni seorang pondan. Dia dah buat pengakuan semua. Dia cakap dulu dia suka pakai kasut mak dia semua, mak dia marah. Dia pakai kasut tu. Semua dia dah mengaku dekat YouTube dulu. Tapi hari ni aku tak nak buat video sebenarnya. Aku datang ni pun aku keluar aku nak basuh kereta. Tapi disebabkan ramai orang dekat kawas tu, ramai lagi, aku tanya dia ada 2 biji, 3 biji lagi. Aku tengok pula mic aku ada kat sini yang buat video semalam. Apa kisahnya kita tibai pasal Sajat ni? Sebab aku pun dah rasa, oi, tak tahan tu. Tak tahan pasal Sajat ni. Sajat ni macam dia sengaja main-main tau. Main-main dengan agama. Aku nak cakap aku ni kuat agama, tak ada. Aku tak ada kuat agama, aku mengaku. Tapi aku tak adalah sampai menghina agama, menghina agama kita sendiri. Itu agama kita, agama Islam. Sajat ni, siapa yang tak tahu pasal dia, beberapa minggu lepas dia ada pergi buat umrah. Dia pergi buat umrah dengan satu ejen lah. Lepas tu masa betul ejen tu dah tanya mufti, boleh ke Sajat ni pergi kan? Mufti tu cakap boleh, tapi dia pergi dengan fitrah dia sendiri. Fitrah ni bermaksudnya pergi dengan keadaan dia yang sebenar, yang masa lahir. Masa lahir. So dia lahir sebagai seorang lelaki. Dia tu abang Sajat, bukan kakak Sajat. Abang Sajat. Dia lahir sebagai seorang lelaki. Ustaz tu kata kena pergi sebagaimana fitrah dia. Tak boleh pakai pakaian berjahit. Apa komen korang? Pondan pergi sana. Tanah suci, babe. Tanah suci. Tanah suci tempat orang semua buat ibadat. Ni video Datuk Ali Syukri yang Sajat balas apa. Okey, sekarang kita nak tanya. Pertama sekali, kat Malaysia ni dah bergoncang macam dah gunung berapi. Kisah kau. Katanya kau kena tangkap polis, kau kena humban, kau kena rejam, kau kena macam mana. Okey, dia macam ni lah. Banyak saya berada di kota suci Mekah. Secara berasi tentang apa cerita-cerita tentang saya tu, itu adalah tidak. Okey, first kali dia kata semua cerita sensasi dia tu adalah tidak benar. Tidak benar. Tidak benar macam mana tu? Lepas tu yang orang tengok video dia, berjuta orang tengok tu, tu siapa? Dia kata duduk sana dia tak main phone. Saya kat sana saya tidak sangat bermain dengan telefon. Saya memang banyak beri fokus untuk amal ibadah saya. Ui, dia kata dia beri fokus untuk amal ibadah dia. Kita tengok apa lagi dia cakap. Selama ni saya kat Malaysia saya hanya banyak fokus kat telefon. So macam mana pengalaman sampai bila pengalaman first time amal ibadah pun kadang kita terlepas pandang. Saya akui. Tapi bila kat sana kita berada di rumah Allah. Tahu dia cakap apa? Dia duduk di sana, dia sedar dia berada di rumah Allah. Okey, sekarang ni aku rasa apa yang aku bagi tahu tu mungkin ada setengah orang cakap betul, ada orang cakap tak betul kan. Kita dengar pandangan ustaz macam mana. Potong bulu kening pun dah kena laknat, padahal tumbuh balik. Ni potong kemaluan. Buang terus. Yang tak ada duit, pergi Bangkok 7,000. Mahal lagi, no. Sydney, Melbourne, 20-30 ribu. Kalau ada kalipak, potong kalipak, masuk Angry Bird.
Ni segama ni ikut orang kafir laknatullah yang tak tahu apa hukum, yang tak tahu dengan kehidupan akhirat. Betul tak? Katalah man tasyabbaha biqaumi fa innahu minhum. Orang yang ikut kafir jadi kafir. La'anallahu rijala yatasyabbahuna bin nisa. Allah Taala melaknat orang laki-laki jadi perempuan. Habis kena laknat. Nampak? Ha. Lepas tu aku nak bagi tahu dia punya efek. Apa efek akan jadi benda ni yang boleh jadilah. Ha, sekarang ni tak nampak lagi lah benda serius yang dah jadi. Ha, efek yang akan jadi, pertama sekali pihak dekat Mekah tu dia boleh sekat kota kita. Kota Malaysia masuk ke Mekah. Kau bayangkan bila dia sekat kota, anak-anak makcik-makcik semua dekat luar tu yang kumpul duit, yang kerja siang malam kumpul duit semata-mata nak bawa mak dia pergi Mekah, nak bawa mak dia pergi Mekah, nak capaikan impian mak dia pergi Mekah, tiba-tiba dapat dalam tunggu tu lama dah. Tunggu dia pergi Mekah ni bukan boleh pergi macam tu je, dia kena tunggu kota dia. Dia tunggu pun dah lama dah bertahun. Bila boleh pergi pula? Cuba bayangkan Arab Saudi dah sekat kita punya kota. Tak boleh masuk. Apa perasaan dia orang? Perasaan makcik-makcik tu semua. Rasa macam mana? Cuba bayang, semua boleh fikir. Yang kedua pula, yang teruknya bila dia pergi sana, kalaulah Tuhan turun bala dekat sana. Tuhan turun bala dekat sana macam mana? Semua orang-orang baik, orang yang buat amal ibadah, jadi benda macam tu. Ataupun dekat negara kita. Okey, itu saja daripada aku. Aku harap benda-benda ni boleh memberi manfaat kepada korang semua. Aku pun tak kuat agama, tapi aku rasa benda ni menghina atas agama kita, menghina apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Okey, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dengan video yang akan datang. Assalamualaikum.